Aduh, assalamualaikum. Jadi intinya kita hanya memastikan bahwasanya di dalam itu memang sudah tidak ada saudara saya yang memakai atribut daripada orang-orang Nasrani. Itu tak sudah dua. Dan cuma Al-Qiyah saja kita. Kita lihat saja. Saya mau lihat saja. Tolong, kita juga warga. Kita juga ingin tahu keadaan. Cuman beberapa rasa kawal. Dia sama baik. Dia sama baik. Ya, ada, saya bilang. Ada. Kenapa? Cuman tidak ada. Tidak ada. Tahu, cuman kita hanya pastikan ya, saudara saya di dalam tidak pakai itu. Cuma gitu saja. Alasan bapak apa? Alasan bapak? Tidak ada ormas yang bisa menggeledah. Duh, bukan menggeledah. Tidak rahasia ini. Tidak, saya bilang. Kita bukan rahasia, bukan geledah. Kita hanya. Duh, bukan menang seperti itu. Saya hanya ingin saudara saya di dalam tidak memakai atribut itu. Itu tidak ada ribut, sama saudara saya. Bapak polisi adalah warga daripada Indonesia. Saya juga warga negara bangsa. Saya ingin sakin baik. Kalau nanti sampai di dalam adat seperti itu, ya nanti ormas sudah tidak terima, repot nanti makanya. Loh, jangan! Ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Berarti memancing perperangan. Oh, tidak boleh. Makanya saya yang lihat, saya informasikan semuanya. Oh, seragam juga tidak ada seperti itu. Perintah saya pada tidak diizinkan kami hanya untuk melihat sama memastikan bahwa dalam tidak ada seperti itu. Bapak saudara saya, Bapak kapolres, biar seragam baik, biar seragam konduktif, biar nggak ada apa-apa. Yuk kita ke dalam bareng-bareng lihatnya. Betul, saya tahu nggak apa-apa. Bapak mau bicara hukum apapun, saya patuh itu. Cuman kita, Pak, ingin memastikan bahwa saudara saya nggak pakai itu. Saya juga senyum, oh, kita saudara kok. Ngapain kita harus bertengkar? Kok sama-sama kita harus jaga bangsa ini kok. Kenapa harus bertengkar? Tidak perlu. Kita saudara kok. Pak polisi juga dari rakyat. Pak polisi asal juga. Pak tadi juga bilang kan. Baik, kita coba saya lihat sana itu di depannya ya. Cepat saja kita tinggal di sini, saya yakin sudah tidak ada yang pakai. Ya. Kalian di depan juga, kalau sudah tidak ada kita punya. Pak berasa sih tidak pakai itu. Lo kalau atau mana? Gimana? Sebentar, makanya saya tanya, makanya saya mau ngecek kamu selaku Kristen. Kalau kamu yang Islam, pak tidak jangan. Kalau kamu, saya tanya Pak jamin tidak untuk itu biar saudara kita nggak pakai. Pak bilang kalau Kristen gimana? Ya, terus mau ngecek gimana kita tahunya? Kalau seperti ini kan juga repot semuanya. Orang mau melakukan nafsi-nafsi itu saya harus menyelamatkan saudara saya. Antum gak bisa ngarang nih ranahnya yang pemilik toko. Antum itu gimana sih? Sebentar. Rahmat tali alamannya gimana? Sebentar, Bali. Rahmat tali alamannya gimana? Saudara saya. Hubungannya sama-sama. Saudara Pak Ali. Saudara Pak Ali Islam. Ya. Terus mau dikafirkan. Itu peran ulama. Ya, itu perannya jenengan. Ini kan saya berperan. Ini mau berperan. Saya menyampaikan ke Bapak. Gak bisa. Bapak sudah kayak ini gimana? Kita berperan. Ini hukum paling adil itu. Ayat Allah. Sebentar, Pak Ali. Kamu jangan macam-macam. Yang memakai bukan mereka. Yang memakai orang kita. Hukum. Barang kita kerja di sini karena cari nafkah. Kalau dia ada dari yang lain, gak mungkin gitu. Ibu kan tidak maksa-maksa orang tuh. Bukan itu loh di dunia untuk membuat manusia ini akhlakul yang karimah. Bagaimana kalau ya? Pak Arun, Arun.
ngerti lah.